Bersamaku hari ini kan? Nah, hari ini kita ditemani oleh Ani loh. Halo teman-teman, aku Ani. Nah, dan jangan lupa juga siapkan buku catatan kamu. Karena hari ini kita akan belajar banyak hal menarik. Seperti memahami listrik tertutup dan terbuka, fungsi dan cara kerja saklar, dan memahami kalimat perbandingan. Kita juga akan belajar tentang konsep perkalian bilangan pecahan dan cacah. Pastinya seru deh. Ayo kita semangat. Waalaikumsalam. Ani, nyari Arga ya? Iya, Bu. Sini sayang masuk. Ibu panggilkan. Iya, Ibu. Arga. Arga, ada Ani nih, Nak, mau ngajak bermain. Hai, Ani. Ayo kita main layangan. Yuk. Kamu mau main layangan di mana, Nak? Di sana, Bu. Jangan, Arga. Bahaya. Memangnya kenapa bahaya, Bu? Benang layangan yang menyangkut di kabel listrik akan mengakibatkan kabel listriknya itu menjadi rusak, terganggu, bahkan bisa terputus. Nah, kalau sudah terputus, pasti akan mengakibatkan orang lain tidak bisa menggunakan listrik. Karena rangkaian listrik ini merupakan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup? Berarti kalau ada rangkaian tertutup, ada juga rangkaian yang terbuka dong. Benar, sini Ibu jelaskan. Jadi, rangkaian listrik adalah suatu sumber listrik dengan alat-alat listrik. Karena merupakan sebuah rangkaian, maka aliran listrik dapat mengalir dan dapat pula terputus. Jadi, bisa dikatakan bahwa rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Kalau yang terbuka itu seperti apa, Bu? Ini adalah rangkaian terbuka. Mengapa disebut demikian? Karena rangkaian listrik ini tidak terhubung dan tidak mengalirkan listrik sehingga alat listriknya tidak menyala. Misalnya, Ibu pasang lampu di situ.
lampunya akan mati karena tidak ada aliran listrik. Kalau ada rangkaian listrik, berarti ada aliran listrik dan lampu yang menyala ya, Bu? Benar sekali. Menunjukkan bahwa suatu rangkaian listrik sedang terhubung dan mengalirkan listrik sehingga alat listriknya menyala. Jadi, kalau mau putus satu nyambung listrik, harus buka tutup kabelnya dong. Enggak dong Arga, nanti kesetrum. Teori yang dikatakan Arga sudah benar, tapi bukan memutus atau menyambungkan kabel dengan tangan gitu saja. Nah, coba kalian ingat-ingat. Di rumah, kalau menyalakan dan mematikan lampu dengan apa? Tekan saja saklarnya, Bu. Benar. Jadi, konsep rangkaian terbuka dan tertutup ini diterapkan dalam pemasangan lampu di rumah dengan saklar. Ketika kondisi saklar terbuka, maka lampunya tidak menyala. Sebaliknya, ketika saklar dalam kondisi tertutup, lampu akan menyala. Saklar yang ini kan, Bu? Iya, benar. Nah, sekarang kan lampunya mati. Berarti termasuk rangkaian terbuka atau tertutup? Terbuka! Sekarang coba kamu pencet saklarnya. Nyala! Berarti rangkaiannya tertutup, Bu! Nah, sekarang kalian sudah pada paham kan? Paham, Bu! Alat listrik yang menggunakan saklar itu lebih baik dibandingkan dengan yang tanpa saklar. Karena saklar membantu mencegah bahaya yang timbul akibat korsleting listrik. Sekarang coba Aga sama Ani sebutkan apa saja alat yang menggunakan saklar. Oh iya, Ambu kalau lagi masak nasi ada saklarnya. Rice cooker. Benar sekali. Nah, sekarang coba Aga. Ayo, apa? Lampu belajar, Bu, yang ada di kamar meja Arga. Teman-teman di rumah, kira-kira apalagi ya alat yang menggunakan saklar? Benar, senter. Lampu senter bisa saja mati dan menyala ketika kita mainkan saklarnya. Untuk membuktikan konsep tentang rangkaian terbuka dan tertutup, kita bisa membongkar sebuah senter untuk mengecek setiap komponennya. Ani, kita pura-pura main layangan aja. Yuk! Yuk, pegang ya. Ya. Satu, dua, tiga. Aduh! Hei! Nah, masih pada penasaran ya? Main layangan. Nih, Ibu udah bawain buku catatan kalian dan juga Ibu bawa sebuah senter untuk kebuktiin bahwa senter ini adalah rangkaian terbuka atau tertutup. Nah, teman-teman di rumah juga boleh mencoba percobaan ini di rumah ya. Lakukan ini bersama orang tua atau pendampingmu. Dan jangan lupa juga siapkan buku catatanmu. Nah, sekarang kita bongkar senternya ya. Oke. Nah, kira-kira kalian ada yang tahu nggak ya guna dan fungsi dari masing-masing alat yang ada di senter ini? Kalau yang ini baterai, Bu. Fungsinya sumber listrik. Nah, kalau ini lampu untuk mengumpulkan cahaya. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau ini apa? Besi. Emas. Ini adalah logam tembaga yang fungsinya untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke bola lampu. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Ibu coba pasang senternya. Nah, ini baterainya Ibu pasang sejajar. Nah, sekarang Ibu pasang lampunya di sini ya. Itu saklarnya, Bu. Iya, di belakang saklar ini ada yang namanya lempengan tembaga yang fungsinya untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke bola lampu. Nah, sekarang kita coba nyalakan ya. Wah, nyala!
Berarti senter ini adalah rangkaian listrik tertutup. Kalimat ibu barusan seperti yang diajarin di sekolah deh. Oh ya? Kalimat apa, Ani? Kalimat perbandingan. Barusan ibu bilang dibandingkan. Pintar, Ani. Nah, kalau kalian sudah mengerti, berarti kamu bisa dong menyebutkan ciri-ciri kalimat perbandingan itu apa saja. Aku tahu, Bu. Di dalam kalimat itu menggunakan kata sambung. Misalnya, seperti... dibandingkan, daripada, seperti halnya, terus apalah lagi ya? Bisa pakai demikian juga, sebagai, bagaikan, dan bagai. Itu dia maksud aku. Dan harus ada dua objek yang dibandingkan. Lalu apa lagi? Nah, teman-teman, ada yang tahu lagi nggak apa aja? Nah, benar. Salah satu lagi cirinya adalah bersifat netral dalam membandingkan dan juga tidak menjelekkan salah satu objek yang dibahas. Oh iya, aku catat deh biar nggak lupa. Kalau gitu, coba Arga dan juga Ani buat contoh kalimat perbandingan ya dengan kata sambung yang disebutkan tadi. Coba Ani buat kalimat pakai kata yang ini. Pakai kata sambung seperti halnya ya, Bu? Boleh. Seperti halnya pemanfaatan energi lain, arus listrik dalam benda-benda ini dapat bergerak jika ada sumbernya. Betul sekali, Ani. Nah, kalau Arga mau buat kalimat kata sambung dengan contoh seperti apa? Ini, Bu, dibandingkan. Coba kalimatnya seperti apa? Alat listrik yang dilengkapi oleh saklar lebih aman dibandingkan tanpa saklar. Nah, benar. Pintar sekali Ani dan Arga. Kalau kalian sudah paham betul, coba kalian buat kalimat dengan kata sambung yang lainnya ya. Nah, teman-teman di rumah, ayo buat contoh kalimat perbandingan di buku catatanmu ya. Gunakan kata-kata seperti, daripada, dibandingkan, bagai, dan demikian juga di masing-masing kalimat yang kamu buat. Selamat mengerjakan! Belajarnya. Nih, ibu buatin susu untuk buat kalian lebih semangat belajarnya. Asik, susu coklat kesukaan aku. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Nah, kalian jadi pada mau main kemana? Gimana kalau kita sepedaan aja ya, Gak? Kalau nanti main layangan, bisa kena kabel-kabel listrik itu. Iya benar, bersepeda itu selain menyehatkan, bersepeda juga menyenangkan. Yang menyehatkan itu bukannya olahraga ya, Bu? Bersepeda itu juga termasuk berolahraga. Karena dengan bersepeda kita mengeluarkan energi yang ada pada tubuh kita. Apalagi jika kita bersepeda sampai mengeluarkan keringat. Otomatis banyak sekali energi yang keluar dari dalam tubuh kita. Kok Ibu tahu energi yang terpakai? Emang bisa dihitung? Oh iya, memangnya kelihatan, Bu, mana energi yang terpakai dan enggak? Iya, memang kita tidak bisa melihat satuan energinya. Tapi kita punya informasi yang pasti berapa kalori yang keluar dalam tubuh kita setiap kita beraktivitas. Kalori itu apa, Bu? Kalori adalah satuan energi dalam tubuh. Jadi, sudah ada informasi yang menjadi patokan kita. Misalnya, ketika lari pagi selama 1 jam terbakar 700 kalori.
atau lompat tali selama 1 jam tanpa henti. Maka 700 kalori terbakar di dalam tubuh. Kalau bersepeda selama 1 jam, itu berapa, Bu? Kalau bersepeda selama 1 jam, kalori yang terbakar itu adalah 600. Kalau berenang, Bu? Kalau berenang itu sama, kalori yang terbakar juga 600 kalori. Wah, banyak juga ya, Bu. Jadi kalau kita berenang lama, berarti banyak juga dong kalori yang terbakar. Iya, tapi kalau kalian terlalu banyak beraktivitas tidak diimbangi dengan asupan makanan 4 sehat 5 sempurna, itu berarti sama saja. Ayo, siapa yang tahu apa itu 4 sehat 5 sempurna? 4 sehat itu ada karbohidrat dari makanan pokok, ada protein dari lauk pauk, terus ada vitamin dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk 5 sempurnanya? Susu! Nah, kalau kurang 1, itu tandanya belum menjadi 4 sehat 5 sempurna. Ayo, di antara kalian, siapa yang gak suka makan sayur? Ani sih suka makan sayur, tapi sedikit. Arga juga doyan, Bu, sayur. Ah, kamu aja makannya susah. Jangan suka susah makan ya. Oke, Bu. Nah, gimana kalau Arga cuma punya waktu 30 menit untuk berolahraga? Berapa kalori yang Arga keluarkan? 1 jam 700 kalori. Kalau setengah jam berapa? Aku aja belum tahu. Kok tanya aku? Sini, Ibu ajarin. Kita bisa menggunakan konsep perkalian bilangan pecahan dan cacah untuk dapat menentukan banyak energi yang keluar saat melakukan lari pagi. Kita dapat mengamati bahwa dalam 1 jam, tubuh kita mengeluarkan energi sebanyak 700 kalori. Dengan demikian, setengah jam lari tubuh kita mengeluarkan energi sebanyak 350 kalori. Angka ini dapat diambil dari 700 dikalikan 1/2. Hasilnya yaitu 350 kalori. Oh, gitu, Bu. Nah, dengan mengetahui berapa jumlah energi yang keluar dari tubuh kita, itu tandanya kita harus memperhatikan jumlah asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Berarti kalau kita makan banyak, kalori yang dalam tubuh kita tambah banyak dong, Bu. Iya. Kebayangkan kalau kita lari pada saat lapar? Ani pernah, Bu. Pas lagi pelajaran olahraga di sekolah. Belum sarapan, lemes banget. Nah, pastinya kita nggak punya energi kan untuk berlari. Itu artinya kita membutuhkan energi dari makanan. Berarti makanan itu sangat penting kan bagi tubuh kita? Iya, Bu. Nah, Ibu coba kasih contoh soal ya. Nah, teman-teman, ayo ikut jawab pertanyaan dari Ibu ya. Jawab di buku tulismu. Soal pertama. Misalnya, Ibu membuatkan sarapan dengan menu makan pagi yang memiliki kandungan 240 kalori. Lalu Arga berolahraga pagi selama 1 jam dengan mengeluarkan energi sebanyak 180 kalori. Berarti energi yang Arga miliki sekarang bertambah atau berkurang? Oke, soal nomor 2. Ibu punya data seperti ini. Ani makan dengan menu yang mengandung 200 kalori. Kegiatan manakah yang cukup dilakukan dalam waktu setengah jam? Dan kalian tulis alasannya ya. Berarti harus hitung kalori masing-masing kegiatan jika dilakukan selama setengah jam. Nah, teman-teman di rumah, cari dulu jawabannya satu persatu. Jika udah ketemu, sertakan alasan kamu. Sudah, Bu.
Masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Soal selanjutnya ya. Ibu punya informasi berikut. Sambil kalian catat ya. Seporsi nasi goreng mengandung 250 kalori. Lalu secangkir teh manis mengandung 55 kalori. Semuanya ibu makan di pagi hari. Setelah itu, ibu lari pagi selama 1/4 jam. Karena lelah, ibu minum segelas jus mangga yang mengandung 150 kalori. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah energi yang ibu miliki sekarang? Teman-teman, perlu diingat ya, ketika kita makan dan minum, maka kalori akan bertambah. Sedangkan ketika kita beraktivitas, pastinya kalori akan berkurang. Jadi, kamu lengkapi operasi hitung berikutnya beserta angka jumlah kalorinya. Dan jangan lupa tunjukkan hasil jawaban kalian ke orang tua atau pendamping belajar kalian. Selamat mengerjakan, teman-teman. Yeay, kita sudah selesai. Aku ada yang salah tadi satu. Kamu pintar banget bener semua. Gak apa-apa, Arga. Setidaknya kamu sekarang sudah mengerti cara menghitungnya. Jadi besok-besok kamu sudah bisa mengerjakannya. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Ya, Bu. Arga sudah paham. Kalian jadi main sepedanya? Jadi, Bu. Arga mau sepedaan 1 jam agar membakar 700 kalori. Boleh. Tapi kalian harus ingat pesan ibu ya. Yang pertama, kalian harus bermain sekitar sini aja. Dan yang kedua, jangan ngebut-ngebut ya. Siap, Bu. Ya udah kalau kayak gitu, ibu masuk ke dalam ya. Kalian hati-hati ya. Ya, Bu. Ayo, ayo. Setelah kita belajar, saatnya kita bersepeda. Menggunakan maskernya ya. Tetap memperhatikan protokol kesehatan. Siap, Bu. Sudah, hati-hati ya. Oke, Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Yuk. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.